Halo YouTube lover dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di STR News TV. Dilansir dari CritHot.id, Arya Saloka sempat membuat heboh karena diduga memiliki masalah dengan Amanda Manopo. Dikutip dari CritHot dari CritID, netizen dibuat heboh dengan kenyataan bahwa Arya Saloka tak lagi mengikuti Instagram Amanda Manopo. Padahal keduanya tidak ada masalah apa-apa dan tetap tampil mesra di layar kaca. Kini setelah masalah itu selesai, giliran Putri Anne, istri Arya Saloka yang senggol lawan main Amanda Manopo tersebut. Diketahui momen liburan bersama Arya Saloka kini jadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh Putri Anne. Sebab seperti diketahui, Arya Saloka kini begitu sibuk syuting stripping Ikatan Cinta. Ada asa bagi Putri Anne saat karakter Aldebaran yang dimainkan Arya Saloka diceritakan kritis. Dikutip CritHot dari Tribun Solo, Arya Saloka mengunggah foto selfie dengan kacamata hitam. Sehingga pantulan bahwa ia tengah berada di depan laptop pun terlihat. Berlibur, tulis Arya Saloka singkat. Banyak yang mempertanyakan caption dari ayah satu anak ini. Ada juga yang menduga bahwa Arya Saloka segera mengambil cuti dan berlibur bersama anak dan istrinya, Putri Anne dan Ibrahim Jalal Ad-Din Rumi. Namun siapa sangka, Putri Anne ternyata juga bertanya tentang postingan Arya Saloka ini. Gimana? Kata Putri Anne. Banyak yang bertanya maksud dari komentar Putri Anne. Apakah istri Arya Saloka itu mempertanyakan rencana liburan yang sudah mereka atur? Atau malah menanyakan maksud berlibur yang ditulis Arya Saloka? Namun sebagian besar fan menganggap wajar jika Arya Saloka ingin mengambil rehat sementara di tengah syuting sinetron Kejar Tayang yang sudah dijalaninya kurang lebih setengah tahun ini. Kini setelah Arya Saloka mengisyaratkan ingin libur, Putri Anne mengunggah video permintaan. Ia memposting ulang video liburan keluarga Pangeran William dan Kate Middleton. Terlihat dalam video itu, Pangeran William dan Kate mengajak anak mereka berlibur bersama dan membuat video. Hal itu rupanya yang diinginkan Putri Anne dari suami. Mau banget video begini, @Arya Saloka, tulis Putri Anne. Video ini lantas diunggah ulang oleh akun fanbase. Banyak yang menyebut ini kode dari Putri Anne untuk Arya Saloka yang sekarang terlampau sibuk. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.